Udah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Insyaallah pagi hari ini kita akan adakan webinar yang temanya tentang penanganan awal cedera yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak Dimas Sondang Irawan. Beliau selaku kepala fisioterapi Malang dan juga sebagai pengajar fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin langsung saja perkenalan lebih lanjutnya mungkin langsung saja dengan Pak Dimasnya langsung. Nanti apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan via chat yang akan nanti saya bacakan di akhir sesi. Itu aja Pak Dimas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah, jelas kedengaran. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing hari ini oleh Al-Azizku. Mungkin hari ini apa nanti lebih banyak tanya jawab ya. Lebih banyak tanya jawab. Jadi materinya memang sedikit karena mungkin sederhana, banyak apa namanya? Lebih banyak kejadian di luar sana yang mungkin teman-teman sekalian tanyakan gitu daripada teorinya. Yeah. Gitu. Saya izin share screen, nggih. Yeah. Oke. Okay. Sudah terlihat? Ya, alhamdulillah. Oke. Okay. Jadi hari ini saya ingin lebih, bukan lebih spesifik, maksudnya karena lebih banyak itu cederanya diakibatkan oleh cedera olahraga. Meskipun cedera-cedera yang lain nanti manifestasinya tetap sama, gitu. Tapi di sini saya akan lebih spesifik untuk cedera olahraganya. Oke. Okay, dari seluruh bagian tubuh kita ini, sebetulnya yang paling sering terkena cedera itu adalah ankle, area ankle. Entah itu kesleo, turun tangga, entah itu pas jatuh ketika main basket, main bola, gitu ya. Baru ke lutut, ada di area paha, pinggang, gitu ya. Tapi presentasinya yang paling banyak adalah ankle. Nah, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama, traumatik, kayak kesleo itu termasuk traumatik. Kemudian, kalau yang traumatik ini biasanya bersifat akut atau aktualitasnya tinggi. Jadi, apa namanya, karena dia terkena pada saat itu, sehingga traumatik dan bersifatnya akut. Tetapi ada juga yang dia itu kronis, jadi dalam jangka waktu yang lama karena gerakan salah yang berulang-ulang gitu. Jadi untuk repetitive injury ini bersifatnya kronik atau jangka panjang dan biasanya sembuhnya juga lebih lama karena tidak separah untuk kondisi akut tetapi gerakan yang salah ini diulang-ulang terus. Nah, ada beberapa faktor yang berisiko untuk menyebabkan terjadinya cedera. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini ada atau berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Misalkan dari sisi postural, postur seseorang, apakah dia terlalu gemuk, terlalu tinggi, apakah apa namanya, dia memiliki kelainan kaki yang berbentuk X, atau ada sebagian orang yang tidak balance antara torso pinggang ke atas dan pinggang ke bawah itu nggak balance gitu ya. Kemudian yang kedua, cedera sebelumnya. Apakah pernah mengalami cedera sebelumnya, kemudian recovery-nya tidak bagus, sehingga memungkinkan untuk terjadi re-injury gitu ya. Kemudian kebugaran fisik. Jadi kadang kita kalau berolahraga itu pengennya menjaga kebugaran, tapi terkadang yang namanya hobi itu badan nggak enak sedikit pun juga tetap dilakukan, gitu. Tetap berolahraga. Nah, kadang badan yang kurang fit itu performanya juga nggak baik, malah akan berisiko terjadi cedera. Kemudian yang terakhir adalah psikososial. Kalau ini lebih memang lebih ke olahraga yang kompetitif ya, kompetitif. Jadi kadang stres, tekanan yang tinggi itu juga akan mempengaruhi performa gitu. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang dari luar tubuh kita. Ada environment, ada dari lingkungannya seperti apa. Contohnya kalau kita main futsal, lapangannya lapangan yang vinil atau lebih memang yang lebih intensif, olahraga yang kompetitif ya. Kompetitif. Kemudian jadi apa namanya, untuk equipment-nya seperti apa, apakah harus menggunakan equipment yang sesuai gitu ya. Jangan sampai sepatu basket
itu untuk main badminton, kadang sepatu futsal untuk segalanya, kadang seperti itu. Ya lari, ya main basket pakai sepatu futsal, ya main futsal gitu. Kemudian yang ketiga adalah level of competition. Jadi semakin tinggi levelnya, maka pressure-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang keempat, rules of game. Nah, rules of game ini menentukan, karena kadang kalau di sepak bola, seseorang yang cedera itu kan keluar, misalkan diganti, dia nggak bisa masuk lagi. Nah, tapi kalau untuk mainan basket atau futsal, misalkan dia yang sudah keluar, bisa masuk lagi. Jadi nanti akan ada penanganan yang berbeda gitu. Nah, apakah injury itu bisa dicegah? Oke, jawabannya kalau dicegah, saya pribadi akan menjawab tidak. Gitu. Karena ada faktor X. Faktor X-nya adalah, kalau kita lihat pemain-pemain profesional kayak Cristiano Ronaldo pun juga pernah cedera. Tetapi faktor resikonya itu bisa kita tekan atau bisa kita perbaiki gitu. Dimana diharapkan kalau faktor resiko itu diturunkan, maka akan terjadi penurunan injury. Oke. Nah, solusinya seperti apa? Sebetulnya solusinya simple. Kalau dari internal, yang paling gampang adalah melakukan warming up dan cooling down yang proper, yang sesuai gitu ya. Kemudian appropriate training and recovery. Jadi latihannya dan juga waktu istirahatnya itu juga harus seimbang. Oke. Karena tubuh itu nggak bisa di push. Kadang yang namanya hobi gitu ya bikin lupa. Kemudian kalau untuk faktor eksternalnya, ya jangan dipaksakan main kalau memang lingkungannya itu tidak bagus. Contohnya misalkan habis hujan, tapi lapangannya outdoor tetap dipakai main basket gitu ya. Kemudian sepatu yang harusnya untuk main basket ya jangan buat main futsal. Kalau sepatu futsal ya jangan buat lari gitu. Jadi gunakan equipment yang sesuai dan lihat kondisi lapangan environment-nya seperti apa. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan karena berisiko, sangat berisiko untuk terjadi injury gitu ya. Oke. Ini hal yang paling simple, warming up dan cooling down ini hal yang simple tapi rata-rata itu diabaikan. Kalau dilakukan pun juga sekenanya gitu. Padahal ini yang paling penting dan paling gampang untuk mencegah terjadinya injury. Nah, secara umum yang mindsetnya yang salah adalah di mana warming up itu stretching, pemanasan itu ya stretching. Padahal bukan. Pemanasan itu ya pemanasan. Stretching itu bagian dari pemanasan. Di mana stretching ini bisa masuk di pemanasan, bisa masuk di cooling down. Nanti, gitu ya. Oke. Nah, ada active warm up dan ada static stretching. Ini beda, ya. Kalau active warm up ini adalah melakukan gerakan yang mirip dengan olahraganya untuk meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan ototnya. Oke. Jadi yang betul adalah bergerak sampai keringat sedikit atau suhunya sudah mulai panas, baru dilakukan stretching. Stretchingnya pun juga tidak static stretching ya. Jadi ini adalah kesalahan umum ketika stretching. Stretching tanpa pemanasan yang pertama. Kemudian stretching yang dilakukan pada otot yang mengalami cedera. Itu tidak boleh. Kemudian stretching yang terlalu panjang. Jadi yang namanya stretching itu sesuai toleransi. Karena kalau otot itu di stretch terlalu paksa gitu, nanti overstretch malah akan terjadi injury. Dan yang paling salah adalah
not stretching at all. Jadi tidak melakukan stretching sama sekali. Itu yang paling salah. Okay. Dynamic before static stretching. Ya. Jadi harus yang betul adalah dilakukan dynamic stretching dulu untuk pemanasan, dan static stretchingnya ini nanti ketika cooling down. Gitu. Jadi tidak perlu dilakukan penguluran-penguluran secara pasif di awal, tapi penguluran itu dilakukan pada saat pasif. Oke, ini adalah salah satu contoh untuk warming up. Jadi tidak ada stretching di sini. Static stretchingnya nggak ada. Di mana gerakan-gerakan ini sudah mengandung dynamic stretching. Gitu. Oke, dan kemudian stretching pasif yang ini itu dilakukan setelah melakukan aktivitas olahraga. Oke, jadi ini dari upper, middle, sama lower sudah ada contohnya semua, dan ini dilakukan pada saat cooling down. Gitu. Oke, terus gimana kalau sudah terjadi cedera? Gitu kan? Pertanyaannya. Oke. Kalau untuk yang paling umum itu kram, ototnya kram. Kram itu berasal dari kalau penyebab utamanya biasanya karena kekurangan cairan atau kekurangan elektrolit. Jadi 5 tips untuk relief muscle cramp. Yang pertama, tetap bergerak, jangan langsung diem, tetap bergerak semampunya sesuai toleransi. Kemudian minum air yang banyak. Kalau bisa minumannya ada elektrolitnya. Air kelapa juga boleh. Kemudian hindari aktivitas yang tiba-tiba. Kemudian bisa pakai sesuatu yang hangat, heat pad, handuk hangat, ataupun mungkin kalau misalkan pas di lapangan gitu bisa pakai krim-krim gitu biasanya teman-teman gunakan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi magnesium dan potasium. Makanya makanan yang paling instan untuk para olahragawan adalah pisang. Itu mencegah kram. Oke. Nah, kalau yang terjadi di lapangan, maka kita biasanya tim medis ataupun sebetulnya bukan tidak hanya tim medis, tetapi kita melakukan prosedur yang namanya TOTAPS. Talk, Observe, Touch, Active Movement, Passive Movement, and Skill Test. Kenapa ini kita lakukan? Karena mungkin info juga untuk teman-teman sekalian, rata-rata sesuatu yang menjadi kebiasaan itu akan dilakukan padahal itu salah. Contohnya, ada seseorang main futsal, kemudian habis di-tackling, terus kakinya diangkat ke atas kayak orang yang di-stretching, kayak gitu. Nah, terus ada mungkin yang ketika habis benturan, terus perutnya diangkat ke atas langsung. Itu sesuatu yang salah sebenarnya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya kita harus talk dulu. T yang pertama adalah talk. Jadi, talk ini menanyakan areanya di mana, dan juga untuk mengecek kesadarannya. Masih sadar atau enggak, masih bisa menerima input, bisa connect enggak. Jangan sampai apakah dia pingsan atau unconscious gitu ya, tidak sadar. Kemudian di observe area mana sih yang kena, terus kira-kira kenapa. Terus kemudian baru kita touch, kita sentuh. Ya, kita sentuh, jangan langsung dilakukan intervensi. Pas kita sentuh, bengkak kah, berdarah kah. Kemudian active movement. Si pasien ini bisa enggak bergerak sendiri? Gitu. Misalkan di lututnya, lututnya bisa nekuk enggak? Kemudian setelah itu ditekukkan. Baru yang terakhir, masih bisa jongkok ke berdiri, masih bisa lari, bisa lompat, baru
gitu. Tapi setidaknya kita lakukan prosedur yang basic dulu. Jadi ditanya dulu, dilihat dulu. Karena pernah kejadian bahwa teman saya main futsal, jatuh, kemudian tangannya itu kan untuk napak. Nah, tangannya untuk napak, dia ngerasa kayak kesleo gitu. Nah, terus dia minta tolong temennya, akhirnya ditarik. Saya masih di luar lapangan. Setelah itu dia ngerasa sakit, dia keluar. Setelah saya cek, ternyata patah. Kita nggak tahu patahnya karena ditarik temennya atau patahnya itu waktu apa namanya jatuh yang sebetulnya sudah patah tetapi diperburuk dengan ditarik sama temennya itu tadi. Gitu. Jadi intervensi pertama ini harus dilakukan setidaknya secara basic. Kalau memang tidak tahu, diproteksi. Gitu. Nah, self-treatment-nya adalah kalau misalkan tidak tahu ini kenapa parah atau tidak, yang pertama lakukan protect. Jadi dilindungi dulu. Bisa pakai spalet, bisa pakai dekker, bisa pakai bandage gitu ya. Diprotect dulu. Kemudian R, istirahat. Karena kita nggak tahu, posisinya kita nggak tahu. Kemudian untuk semua kondisi akut, paling bagus dikompres es. Untuk ngurangi nyerinya, untuk ngurangi bengkaknya kalau ada. Kemudian kompres, ya, dikompres pakai bandage boleh. Kemudian yang terakhir adalah elevasi atau ditinggikan, karena biasanya setelah cedera akan bengkak. Nah, yang nggak boleh dilakukan itu adalah harm. Okay. Panas itu dilarang kalau untuk kondisi akut. Yeah. Kemudian alkohol, kalau misalkan terjadi pendarahan. Jadi kalau misalkan terjadi pendarahan, jangan dibersihkan dengan alkohol. Yeah. Dibersihkan dengan cairan lainnya. Misalkan ada kayak Revanol atau cairan infus. Seperti itu, tapi jangan alkohol. Karena itu akan memicu untuk pendarahan lebih lanjut. Kemudian yang R, running. Jadi kalau memang cedera jangan dipaksakan untuk saya masih bisa main lagi meskipun dengan menahan rasa sakit. Karena kita nggak tahu separah apa. Yang terakhir adalah jangan dimasas. Tidak boleh dipijat di area itu. Saya tidak melarang dipijat karena biasanya habis cedera itu badannya rasanya pegel-pegel dan sebagainya. Monggo, untuk area lain silakan. Tapi kalau untuk area yang terjadi cedera, jangan dipijat. Karena akan merusak jaringan yang tadinya sudah rusak, malah akan tambah rusak. Oke. Kemudian ini adalah konsep terbaru, Peace and Love. Konsepnya tetap sama, Protect, Elevation, tidak boleh menggunakan obat-obat anti-inflamatori, dikompres, kemudian diedukasi. Edukasinya apa ya? Harus istirahat. Karena gini, edukasi ini menggantikan rest sebetulnya. Karena rata-rata orang yang setelah cedera itu akan merasakan sakit dan tidak mau bergerak, gitu ya. Tidak mau bergerak. Padahal kalau misalkan seseorang itu tidak bergerak, maka sendi-sendinya juga akan mengalami kekakuan setelah nanti nyerinya hilang. Jadi harus diedukasi bahwa boleh bergerak, tapi tidak boleh melakukan pembebanan dulu. Boleh bergerak sesuai toleransi. Boleh bergerak, tetapi dengan bantuan misalkan gitu. Ini harus diedukasi dengan benar. Nah, dan kadang kalau orang yang merasa sakit itu, orang yang cedera itu kayak, ya sudah, aku sakit. Padahal, misalkan yang sakit lututnya, tangannya kan nggak apa-apa. Kaki kirinya kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi, area-area yang sehat, ayolah dioptimalkan. Gitu. Jangan terpaku pada yang cedera.
Jadi ketika nyerinya sudah hilang, fungsionalnya juga akan balik lagi lebih cepat gitu. Oke. Ini cuman perkembangan dari konsep PICE yang pertama sampai saat ini Peace and Love. Oke, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika setelah orang itu cedera. Kapan saya bisa main lagi? Habis cedera lutut, kapan kira-kira saya bisa main bola lagi? Kapan saya bisa main basket lagi? Itu yang paling sering ditanyakan. Oke. Jawabannya adalah sabar. Oke. Kenapa harus sabar? Karena jaringan itu butuh waktu untuk sembuh. Hal yang paling menjadi kesalahan utama adalah patokannya nyeri. Kalau saya sudah nggak nyeri, berarti saya sudah sembuh. Itu salah. Nyeri itu hanya indikasi, indikator, gitu ya. Nah, kalau misalkan nyerinya itu sudah nggak ada, tetapi kita lihat jaringannya di mana. Contohnya di sini, ada kondisi shin splint, itu butuh 2-6 minggu. Ankle, misalkan sleo, itu 6-12 minggu. Jadi hampir 1 bulan lebih. Kemudian hamstring itu 6-12 minggu juga. Tennis elbow 3-12 bulan, hampir 1 tahun. ACL itu lebih dari 6 bulan. Jadi, jaringan itu butuh waktu. Indikatornya jangan cuma nyeri, tetapi juga fungsionalnya seperti apa. Karena rata-rata yang berubah menjadi kondisi kronis itu adalah kondisi yang akut tetapi tidak melakukan recovery dengan baik gitu. Oh, nyerinya sudah hilang. Akhirnya saya main bola lagi. Main bola dapat 2-3 kali, 2-3 minggu kambuh lagi. Nanti di treatment selesai, nyerinya hilang, main bola lagi. Kayak gitu. Jadi recovery-nya tidak tuntas gitu. Itu yang menjadi kendala utama bagi kita ya, bagi seorang fisioterapis. Oke. Ada beberapa indikator sebetulnya kalau kita melihat ankle, ada indikatornya sendiri. Jadi dari sprain ankle nanti bisa berubah jadi chronic ankle instability, malah jadi ankle-nya nggak stabil gitu. Kita bisa menggunakan beberapa indikator, seperti kalau ankle kita menggunakan PAS. Kalau dia lulus indikator ini, maka dia bisa atau boleh main lagi. Ini setelah cedera ACL misalkan, dia harus centangnya harus banyak gitu. Tidak hanya di area lutut yang terkena, tetapi dia harus balance antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Gitu. Jadi ada banyak indikatornya. Jadi mohon bersabar kalau setelah injury. Kapan saya bisa main lagi? Sabar. Kalau sudah lulus tes, boleh main lagi. Oke. Jadi pesannya adalah most injury itu terjadi dari doing too much, too fast, after doing too little or too long. Ini dari Scott Morrison. Oke, mungkin itu saja penyampaian saya. Mungkin kita lebih banyak diskusi ya, diskusi atau ada pertanyaan gitu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, terima kasih paparannya Pak atas informasi terkait ilmu yang disampaikan terkait masalah cedera. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan disampaikan lewat chat atau bisa juga langsung diaktifkan saja mikrofonnya untuk bertanya langsung. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya dulu yang buka pertanyaan mungkin ya Pak. Ini lagi hits ya, saya nonton di YouTube itu kan lagi hits terkait masalah siropraktik terapi kretek-kretek
Nah, ini cabang apa namanya? Cabang terapi dari fisioterapi sendiri atau bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau sebetulnya siropraktik ada asosiasinya sendiri, jadi itu merupakan profesi sendiri, gitu, bukan fisioterapi. Tapi saya kurang tahu apakah siropraktik ini masuk ke medis atau tidak, gitu. Tapi kita di fisioterapi, kita juga melakukan itu. Kita mengenal dengan metode manual terapi, namanya. Jadi kita memanipulasi sendi. Gitu. Nah, mungkin sekalian untuk informasi untuk teman-teman sekalian, jadi bunyi krek, gitu ya. Bunyi krek itu yang pertama adalah tidak berbahaya. Ya, jadi kadang kok ini sendi saya kletek-kletek gini ya, bunyi ya. Oke, tidak berbahaya atau aman-aman saja selama tidak memunculkan rasa nyeri, tidak menyebabkan otot juga merasa nyeri setelah melakukan itu. Nah, kadang dengan sedikit adjustment itu memang akan bunyi krek gitu. Tapi dari apa namanya? Sudah ada studi mengatakan apa sih sebetulnya bunyi krek itu? Nah, bunyi krek itu sudah dilakukan MRI secara live bahwa bunyi krek atau popping yang disebabkan karena adanya gas yang ada di dalam sendi. Jadi di dalam sendi ada cairannya, di mana cairan itu ketika ditarik secara tiba-tiba, maka akan ada gas yang memunculkan suara pop. Nah, sehingga adjustment yang dilakukan hingga bunyi krek itu salah satu efeknya. Kalau untuk sendinya kurang efektif, tapi kalau untuk otot di sekitarnya akan mengalami sedikit relaksasi. Itu penjelasan mungkin kenapa setelah di krek gitu rasanya wah enak gitu. Ya. Gitu. Terus ada pertanyaan berikutnya nih Pak, cedera lutut yang berakibatkan tuangkan bergeser itu gimana? Cedera lutut yang berakibat tulang ya, tulang yang bergeser. Ya. Oke. Saya kurang apa yang harus dilakukan awal penyembuhannya berapa lama? Ada kejadian dari siswa sudah lama tapi masih terasa nyeri. Oke. Yang pertama adalah tulangnya tulang apa dulu? Karena saya kurang paham di lutut itu merupakan gabungan dari tiga tulang. Ada tulang paha, tulang femur, tulang tibia, tulang tungkai bawah, dan juga patella atau tempurung lutut. Nah, ini yang bergeser yang mana gitu. Kalau misalkan yang paling sering terjadi adalah patella atau tempurung lututnya geser ke samping gitu. Nah, kalau ini memang diakibatkan oleh cedera atau misalkan benturan ketika terjatuh terus lututnya bergeser, setelah direposisi atau dikembalikan, maka yang pertama adalah yang harus dicek ada ligamen yang ini nggak, yang longgar nggak, yang loose nggak. Karena misalkan ada ligamen yang longgar, maka yang dilakukan harus penguatan otot. Terutama penguatan otot pahanya, quadricepsnya. Tetapi yang harus jadi catatan adalah otot paha itu ada 4. Nah, kalau misalkan dia dikuatkan secara masif atau secara geradakan, pokoknya dikuatkan semua gitu ya, itu akan memicu patellar cracking atau tempurung lututnya itu bergeraknya tidak naik seperti ini, tetapi agak geser, bisa keluar atau ke dalam. Nah, itu yang menyebabkan gesekan antara patella atau tempurung lutut dengan femurnya. Dan itu bisa menyebabkan nyeri. Jadi, untuk awal yang harus dilakukan, kalau akut, sama, lakukan kompres es, kemudian harus apa namanya istirahat dulu, terutama untuk naik turun tangga, untuk lari juga jelas tidak boleh gitu ya.
Tetapi kalau kejadiannya sudah lama, maka yang harus dilakukan adalah penguatan otot quadriceps, tetapi yang sesuai, apa istilahnya, kita ngomongnya harus proporsional, ya, karena keempat otot itu kerjanya masing-masing gitu. Jadi yang paling apa namanya, yang paling penting adalah penguatan, karena quadriceps itu nanti sebagai stabilisator aktifnya gitu. Jadi kalau misalkan pas tempurung lututnya disentuh masih terasa sakit, biasanya apa namanya, kalau kita melakukan pemeriksaan awal itu patellar trackingnya benar nggak posisinya, karena ketika lutut itu ditekuk lurus gitu kan, tempurung lututnya harus berada pada relnya, harus pada jalurnya. Kalau dia nggak pas di jalurnya, itu harus direposisi ulang, kemudian quadricepsnya harus dikuatkan secara proporsional. Gitu. Ya. Ada juga lagi untuk ada pertanyaan nih. Saya pernah lihat artikel tentang menggeretak leher itu berbahaya, apakah benar? Ini juga ada kejadian tahun 2015, saya baca beritanya. Meninggal usai jalani terapi siropraktik di posisi leher. Ya. Baik. Apa namanya? Itu tadi, siropraktik. Kalau kita fisioterapis melakukan manipulasi, itu ada yang namanya red flag atau yellow flag. Itu harus kita asesmen dulu. Tidak langsung pasien datang, ditanya, oh keluhannya ini, langsung krek-krek gitu. Pulang, enak. Tidak seperti itu. Jadi kita benar-benar ases, ada apa SOP yang namanya red flag atau yellow flag. Red flag itu kalau misalkan si pasien ini ada indikasi-indikasi yang memang tidak boleh. Gitu. Ada beberapa kondisi yang meskipun kondisinya tidak boleh karena red flag. Gitu. Kemudian apakah ada artikel yang mengatakan ini berbahaya? Ya, berbahaya kalau misalkan dilakukan. Artinya kalau asal orang kemudian dikretek-retek itu, ya, karena kita tidak tahu si orang ini apakah menderita, ada kelainan nggak di tulang lehernya. Karena ini tulang belakang semuanya, ya, khususnya di leher itu tempat saraf. Oke. Dengan cara mengkretek atau memposisikan tulang itu berlebihan, yang pertama jelas akan menekan sarafnya. Yang kedua, ya kalau tidak terjadi apa namanya, setelah itu bisa balik lagi atau tidak terjadi penjepitan. Karena di leher itu sangat sensitif, tidak hanya sebagai saraf untuk anggota gerak saja, tetapi juga ada kontrol pernafasan di sana, ada apa namanya, kontrol ritme jantung juga ada di sana, sehingga kesalahan sedikit itu minimal. Misalnya saya hanya akan bilang minimal itu adalah lumpuh mulai dari tangan sampai kaki gitu. Jadi kalau dikatakan berbahaya, ya saya akan mengatakan itu berbahaya. Jadi hanya lakukan dengan yang profesional gitu. Terus mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman, kalau tidak ada lanjut saya lagi nih buka pertanyaan ini. Ini apa namanya, mungkin sering kita temuin di lapangan ketika jatuh dalam berkendara atau jatuh ke playset, yang pertama kali dituju itu adalah ini apa namanya, anti pijat yang khusus memang nanganin biasanya itu. Nah saya lihatnya kadang apa ya bisa sembuh tapi prosesnya lama sekali. Itu apakah berisiko sekali terhadap proses terapinya atau gimana kalau kita bandingkan dengan anti pijat dengan terapi langsung? Oke,
Sebetulnya tidak ada yang salah dengan pijat, karena biasanya ketika kita misalkan habis kepleset kemudian terjatuh, badan kita kan secara refleks akan merespon untuk menahan gitu ya, sehingga mungkin yang jatuh itu di kakinya tapi kok bahunya juga ikutan apa namanya emang gitu. Terus rasanya kayak seluruh badannya jadi pegel-pegel gitu. Itu respon alami. Kalau dipijit pun tidak masalah. Tapi jangan area yang injury itu tadi. Gitu. Jadi ibarat kata kalau orang zaman dulu bilang, misalkan kita ada luka di kaki. Ya kalau mandi, lukanya itu jangan basah. Tapi tetap mandi kan gitu. Nah, kalau untuk proses recovery-nya, iya ketika jaringan itu di apa namanya dipijat, itu kan memunculkan inflamasi baru gitu. Jadi misalkan tadi sudah jatuh. Jatuh itu kan traumatik ya, traumatik. Kemudian respon alami tubuh dia akan bengkak, dia akan merah, nyeri gitu. Digerakkan sedikit sakit, disentuh sakit. Nah, proses itu adalah proses yang dibutuhkan. Jadi dia sudah didiamkan. Tapi apa namanya ambang rangsang nyerinya, jadi nyerinya itu akan tambah. Ibaratnya kalau tadi gara-gara sakit itu nyeri yang dirasakan 8, kalau setelah dipijat maka dia akan sesaat saja merasa nyaman, tapi setelah itu dia akan merasa jadi 10 gitu. Kemudian jaringan yang tadi bengkak itu kan sedang mengalami kerusakan dan dia sedang apa namanya recovery. Memang prosesnya harus bengkak. Nah, proses recovery ini diganggu dengan adanya pemijatan tadi. Rasanya nyaman memang, tapi sesaat. Setelah itu mungkin bisa jadi tambah bengkak karena jaringan yang tadi katakanlah ada sedikit-sedikit robekan, dipijet malah tambah sobek gitu. Jadi ya, rata-rata recovery-nya memang lebih lama karena jaringan itu tidak dibiarkan untuk sembuh. Malah kita ngasih intervensi yang apa istilahnya dirusak, nanti akan balik lagi, dipijit lagi, rusak lagi, recovery lagi, kayak gitu. Jadi malah akan semakin lama. Kalau di fisioterapi memang kita akan mensupport inflamasi itu. Oke. Okay. Yang terpenting adalah yang jadi permasalahan nyeri. Oke, okay, kita turunkan nyerinya, bengkak. Oke, okay, kita turunkan bengkaknya. Kemudian susah untuk digerakkan, kita bantu untuk bergerak. Jadi kita tidak istilahnya tidak ngutek-utek di area yang cedera itu, tetapi kita mensupport sekitarnya, di sendinya, di ototnya. Mana yang bisa kita recovery dengan alami. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Terus ada pertanyaan ini. Kalau fisioterapi wanita ada enggak di fisioset? Mungkin barangkali ada disediakan khusus untuk wanita. Terapisnya perempuan. Oh ya, kalau fisioterapis, kita yang standby memang laki-laki. Gitu. Kita yang di physio set yang standby laki-laki, tapi biasanya kita by appointment. Kalau misalkan request untuk fisioterapi wanita, kita akan sediakan untuk fisioterapi wanita. Gitu. Tapi bisa nggak Pak, kalau visit gitu ke rumah, itu visit terapinya di rumah? Bisa, iya. Bisa. Tapi ya tergantung ininya, tergantung jarak dan juga waktunya biasanya kalau sama anak-anak. Jadi jadwalin dulu ya, janjian dulu. Iya, betul. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini apa namanya? Sebenarnya kalau cedera itu, Pak, kadang kita kan cedera-cedera ringan yang istilahnya cedera ini tidak mengganggu sekali kondisi kita mungkin di jari-jari kaki atau jari-jari tangan. Itu memang bisa sembuh sendiri atau memang harus terapi, Pak? Kalau yang ringan-ringan itu hanya butuh recovery sendiri aja enggak masalah. Jadi misalkan contoh habis main bola itu kan kadang kita kena benturan, kita kena ini setelah main bola kan
ya gitu, ada lecet-lecet sedikit. Enggak, kalau itu enggak perlu. Cukup apa istilahnya? Mandi dengan air dingin, kemudian tidur yang berkualitas. Itu sudah recovery dengan sendiri. Ya. Kalau ini, kalau kita kan dalam dunia fitness itu kan biasanya kan mengangkat sesuatu yang di luar apa ya, di luar kapasitas kita ya, mengangkat beban itu. Terkadang itu kalau sudah mengangkat itu sudah tidak bisa ditekuk-tekuk. Dan kalau mandi sendiri itu apa namanya, kepala yang datangin air bukan kepala yang datangin gayung, bukan gayung yang datangin kepala gitu kan. Nah, tapi ke di dunia dunia perfitnessan sendiri, katanya yang begini yang benar gitu loh. Jadi otot itu benar-benar terkena maksimal kalau kalau sampai tidak bisa digerakin. Kalau masih bisa gerak berarti gerakannya kemarin waktu fitness itu salah bilang gitu. Itu gimana sih, Pak? Oke. Itu gimana ya? 50-50 ya, statement itu 50-50. Jadi gini, kalau misalkan sampai otot itu kondisi itu dinamakan DOMS, delay onset muscle soreness ya, DOMS. Nah, kalau misalkan otot itu sampai DOMS, berarti betul kan ototnya kerja gitu. Itu 50 yang benar. Tetapi kalau misalkan dia sampai DOMS, berarti dia sudah over. Gitu. Nah, DOMS itu butuh 2 sampai 3 hari. Padahal kalau kita mau nunggu DOMS-nya selesai, berarti kita kehilangan waktu training 2-3 hari. Tapi kalau misalkan kita tidak tidak sampai DOMS, berarti ininya kurang. Jadi kenapa saya bilang 50-50? Yang tadi statement-nya betul, tetapi kalau kita di fisioterapi, kita bicara fitness ya, kita bicara fitness bukan injury ya. Kalau kita bicara fitness, kita pasti akan ngukur 1 RM-nya dulu. Jadi berapa sih kapasitas ototnya? Nah, setelah itu baru goals-nya apa? Tujuannya apa? Oh, pengen misalkan tambah kuat atau membentuk jadinya hipertrofi atau tambah gede gitu ya. Nah, itu nanti dosisnya beda-beda dan progresif. Jadi kalau kita biasanya melakukan prosedur itu, ototnya kena tapi nggak sampai DOMS. Nyeri-nyeri iya, karena ototnya. Tapi nggak sampai yang, oh nggak bisa neko, yang ini waduh malah jadi sakit semua, gitu-gitu. Tidak sampai separah itu. Gitu. Sehingga hari kedua itu masih bisa dilakukan latihan, hari ketiga juga masih bisa latihan. Gitu. Jadi meskipun kadang ada orang-orang yang tidak tahan sakit itu sudah mengeluh dengan dosis yang kita berikan itu sudah mengeluh, sehingga mau tidak mau kita kasihnya submaksimal, jadi di bawahnya itu gitu. Meskipun dengan orientasi apa namanya, kalau sakit ya dipakai, nanti lama-lama akan hilang, ototnya akan adaptasi. Konsep progresif itu bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau misalkan sampai muncul DOM, saya rasa enggak sampai harusnya gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Mas, saya pernah dapat info jika melakukan terapi secara terus-menerus maka akan mempengaruhi tulang, mudah keropos. Apakah benar karena ada yang menghentikan terapinya karena terasa tidak ada perubahan dan takut dengan efek radiasinya? Mohon penjelasannya, Pak. Oke, jika melakukan terapi secara terus-menerus ya. Yang pertama, saya tidak tahu ini terapi apa. Mungkin yang dimaksudkan adalah kalau misalkan dikasih sinar inframerah atau mungkin dikasih diatermi gitu. Statement saya yang pertama adalah tidak menyebabkan tulang keropos sama sekali. Jadi pemberian intervensi baik diatermi maupun inframerah itu tidak menyebabkan tulang keropos. Karena inframerah itu hanya sampai kulit atau subkutan lah maksimal, di bawah kulit. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Kalau diatermi, itu bisa masuk ke dalam. Tetapi yang berbahaya malah kalau penggunaannya salah, yang berbahaya bukan di tulangnya, tapi di sendinya. Karena di sendi kan ada cairan ya,
cairan sinovial. Nah, kalau cairan sinovial itu kematangan gitu istilahnya. Nah, jadi penggunaannya terlalu lama, kemudian matang, maka kayak protein. Jadi telur kalau kalau direbus matang jadi kental seperti itu. Jadi keras gitu. Sehingga kita fisioterapis biasanya sudah tahu untuk dosisnya seberapa supaya tidak menyebabkan kerusakan di cairan sinovial itu. Itu pun kalau menggunakan diatermi. Tapi kalau inframerah aman, bebas. Dan saya pikir inframerah dijual bebas di apotek-apotek gitu. Kalau tidak salah. Nah, kemudian kalau apa namanya masalah perubahan. Oh ya, tulang keropos itu tidak disebabkan karena radiasi. Tulang keropos itu disebabkan karena metabolisme. Jadi di basicnya di tulang itu ada sel yang membangun tulang dan ada sel yang menghancurkan. Gitu. Dan ini ketika kita sehat, dua-duanya balance. Kalau orang dengan usia di atas 60 tahun, maka yang membangun ini yang menghancurkan ini lebih cepat daripada yang membangun. Itu alasannya kenapa lansia itu lebih apa namanya lebih banyak yang tulangnya keropos. Tetapi ini bisa ditanggulangi dengan cara aktivitas fisiknya tetap dijaga. Jadi ketika kita jalan kaki saja setiap hari itu sudah membantu untuk mengurangi pengeroposan tulang. Jadi yang penting ada berat badannya. Jadi tulang itu yang mencegah keropos adalah dikasih weight bearing. Jadi dikasih beban. Nah, salah satu yang paling simpel adalah ya jalan kaki setiap hari. Gitu. Itu akan sangat membantu untuk tulang keroposnya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan apa namanya menghentikan terapi karena tidak ada perubahan, yang ingin saya luruskan adalah yang membuat Anda sembuh itu bukan alatnya. Alat itu hanya membuat Anda nyaman. Yang membuat Anda sembuh adalah latihannya, exercise-nya. Jadi kalau misalkan oh saya datang ditempel alat untuk mengurangi nyeri, disinar gitu. Tapi tanpa latihan, itu percuma. Itu hanya akan memberikan efek nyaman, bukan sembuh. Jadi ketika dilakukan latihan, atau mungkin jenengan punya PR, suruh latihan ini di rumah, itu yang dilakukan. Karena yang membantu mempercepat penyembuhan itu latihannya, bukan alatnya. Alatnya hanya akan memberikan efek nyaman. Gitu. Terus ini Pak Dimas, saya dulu pernah dengar ceritanya bahwa katanya sebelum tidur dan setelah bangun tidur tuh alangkah baiknya dilakukan cooling down sehingga bisa meminimalisir cedera dalam aktivitas keseharian seperti itu. Iya, bangun tidur ya. Tidur sama bangun tidur, sebelum tidur. Sebelum tidur dan bangun tidur. Ya. Saya belum pernah baca artikelnya, tapi yang saya baca adalah bagaimana kualitas tidurnya. Gitu. Kalau untuk sebelum tidur dan mau tidur, itu biasanya orang-orang yang sudah mengalami. Contohnya misalkan seseorang dengan asam urat yang tinggi, biasanya kalau bangun tidur langsung napak, itu langsung sakit. Di biasanya di ankle, di tumit gitu, itu sakit sekali. Ya, karena konsepnya adalah uric acid atau asam urat itu ketika dia dingin, dia akan berubah jadi mikrokristal. Tetapi kalau dia panas, dia akan cair lagi. Sehingga ketika sudah pemanasan sedikit, maka nyerinya itu akan hilang karena perubahan itu. Jadi ketika bangun tidur, ya karena biasanya setelah bangun tidur,
bagus untuk dilakukan stretching gitu ya, stretching, mungkin gerakan sedikit untuk istilahnya mengawali apa namanya, mengawali hari, karena tadi tidur itu kan biasanya posisinya statis, sehingga ketika akan beraktivitas, langkah baiknya ototnya sudah ready. Tapi biasanya ini hanya berlaku pada lansia. Tetapi kalau habit ini dilakukan sedari muda, itu lebih bagus. Biasanya karena kadang anak muda kan, oh saya kan nggak punya keluhan apa-apa, ya bangun, langsung bangun, habis itu langsung ngapain gitu. Tapi itu akan sangat berbeda dengan lansia. Ketika dikasih tahu itu, oh iya, ketika bangun, oh saya harus pemanasan dulu, pemanasan. Karena nanti ya, efeknya akan sangat terasa ketika beliau pemanasan atau tidak pemanasan, terus langsung beraktivitas gitu, efeknya sangat terasa. Tetapi artikelnya sampai saat ini yang saya baca adalah bagaimana tentang kualitas tidurnya. Karena recovery optimalnya ada di sana, kualitas tidur. Mungkin terakhir mungkin pertanyaan dari saya mungkin Pak, apa namanya, kalau misalnya ada orang yang kondisinya apa tidak prestisi antara tulang kiri dan tulang kanan atau kaki kiri ya tentang, biasanya sih bahu yang biasanya saya lihat itu, saya sendiri juga ngalaminnya kayaknya sekilas kayak ada perbedaan ya, tentang, antara bahu kiri dan bahu kanan, itu bisa dilakukan terapi nggak Pak? Oke, analisanya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat bahunya yang tidak presisi, kita harus mulai dari bawah, dari ankle-nya. Presisi enggak? Kalau bawahnya atau base-nya itu enggak presisi, atas pasti enggak presisi. Gitu. Jadi, kalau misalkan kita yang paling kelihatan bahunya, kita harus cari dulu permasalahannya. Enggak presisinya dari mana? Karena bahu ke bawah itu pinggulnya dulu. Kan. Setelah pinggul ada hip. Setelah hip ada knee, ada lutut, ke ankle, baru ke telapak kakinya. Nah, tergantung kalau misalkan permasalahannya ini hanya permasalahan postural, postural itu artinya apa namanya? Bentuk itu masih bisa di adjust di fisioterapi. Tapi kalau permasalahannya itu sudah struktural, contohnya misalkan, oh bahunya nggak sama, soalnya dia punya beda panjang tungkai yang lebih dari 2 cm, itu nggak bisa. Itu struktural, itu harus pakai orthosel, pakai apa sole penambah ya, untuk di satu kaki. Jadi semua sepatunya pasti misalkan yang kiri ada sole tambahannya, seperti itu. Tapi kalau hanya struktural, oh bahunya miring karena pinggulnya miring. Berarti kita harus betulkan pinggulnya dulu, baru exercise ke bahunya. Seperti itu. Jadi diidentifikasi dulu permasalahannya ada di mana, baru kita adjust. Dan masa waktu terapinya itu memang beberapa kali atau cukup sekali saja terapi seperti itu, Pak? Oh, oke. Nah, seperti ini, fisioterapi itu sebetulnya ya, yang menyembuhkan itu bukan fisioterapi. Fisioterapi hanya mengajarkan bagaimana posisi yang proper, posisi yang baik. Karena kalau untuk postural seperti ini, itu harus perubahan habit atau kebiasaan. Jadi misalkan datang ke fisioterapi, oke, 4 kali ya, 4 kali bersama fisioterapi itu mungkin gejalanya hilang, nyerinya hilang. Bahunya sudah mulai presisi. Tapi nanti mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, dia akan balik lagi dengan keluhan yang sama karena habitnya tidak dirubah. Jadi untuk kondisi-kondisi kronis seperti ini, yang harus dirubah adalah kebiasaannya. Kalau misalkan oh, jalannya harus tegak. Oh, enggak, kepalanya enggak boleh nunduk terlalu lama main HP. Harus tegak seperti ini, lihatnya ke depan dan sebagainya. Ya, semaksimal mungkin harus dilakukan. Habitnya yang dirubah.
gitu. Karena kalau tidak, ya itu kronisnya nggak akan selesai. Fisioterapi katakanlah sebulan, seminggu sekali selesai, habis itu mungkin nanti 6 bulan lagi balik lagi. Dan nanti kayak yang apa namanya biasanya yang disalahkan, saya sudah terapi 2 tahun tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal itu tadi habitnya atau ininya yang tidak dirubah. Jadi bukan kita yang menyembuhkan, tapi memang pasiennya sendiri yang harus menjadikan latihan itu sebagai habit, sebagai biasa. Terima kasih banyak Pak Dimas, mungkin itu aja sih dari kami. Dari teman-teman kayaknya ada pertanyaan lagi. Mungkin terakhir nanti bisa di-share apa namanya brosurnya atau apa gitu yang bisa kita bantu share di grupnya ini, grupnya kita, sehingga nanti ada teman-teman yang pengen terapi nanti bisa menghubungi WCSS. Insyaallah lain kali kita akan undang lagi Pak Dimas untuk sharing-sharing terkait masalah fisioterapi, karena perlu banyak edukasi di masyarakat yang selama ini kalau cedera ya langsung ke tukang urut gitu kan, kalau cedera langsung ke tukang urut seperti itu. Saya beberapa kali juga sudah terapi di fisioset, alhamdulillah dilakukan pendampingan di sana, masya Allah proses recovery-nya lebih cepat lah karena diajarin gimana terapi recovery di rumah seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak dapat ilmu di sana, masya Allah. Mungkin itu saja ya Pak Dimas ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mungkin kita akhiri webinar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada seluruh majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami dari apa namanya panitia mohon maaf sebesar-besarnya, karena di awal sesi tadi ada sempat trouble sehingga mundur kegiatan webinarnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.